Makanya ke yang pelat dia pegawai oh. Nyo kita nyo huda yang naik kecamatan dia pegawai Pak Wakil Peti benar. Cibut fungsi kecamatan. Nyo kecamatan tenudun. Cipu bereh lo saya tenudun. Buberuntung so yang lahir tenudun. Dalam rangka tanya terhadapi Nisbu Syakban yang terlaksanakan pelantikan organisasi huda. Segolongnya tanya kalau dengar apa yang kagarahkan oleh Bapak Wakil Bupati yang menjadi hal yang bermanfaat bagi kita yang memandum apabila mau terlaksanakan. Pertama khusus ji nyoronyo tanya kalau nak organisasi huda. Tantangan yang paling penting, yang paling berat untuk hadapi adalah berfungsi. Berfungsi organisasinya bermanfaat kepada umat. Nyo pertaruhan. Maka danyo bertugas pergi bancara berfungsi. Di mana dia tak tepu hudanyo. Adalah himpunan ulama Dayah Aceh. Semenjak na Islam hino di Aceh, pro Islam kena lembaga pendidikan untuk penyebaran ilmu agamanya adalah Dayah. Dayah zaman siangna dunia pendidikan Dayah Madrasah Rengkang. Dayahnya na dayah manyang. Nyan pendidikan urang Aceh zaman hana pendidikan lain. Aceh zaman sabuh bangsa yang punya kedaulatan yang kuat eksis dalam dunianyo. Masa kekhalifahan Utsmani di Turki, pendidikan urang Aceh dayah. Nya lembaga pendidikan. Tapi nanggro ji kuat. Wate kuat nanggro. Nyan tente got dalam segala bidang kehidupan. Kan cuma di masjid. Sehingga Al-Bukurku siro penjelajah dunia dari juga dari Australia dalam tuan tulis dalam buku ji tentai pegah sejarah kapai perang Aceh je. Le dan raya-raya saatnya atai banding dengan nanggero-nanggero haya hino ya Aceh itu masa yang yang tentai menyebabkan bahasa ini tentai maju teknologi lah. Sehingga dalam sejarah Sina yang kapai perang Aceh ditimba meriamnya han mampat. Tetapi pendidikan urang Aceh zaman yang gedidik yang ke dayah madrasah dan rangkap lebo. Nyonya nanggro yang kuat ekonomi pigot, kehidupan umat pigot. Ha mungkin nanggro nyo maju, munyo ekonomi terpuruk. Diplomasi urang Aceh rua nanggro. Karena terkenal sabuh bangsa. Jadi pertahanan kuat, pemerintahan kuat, kerajaan kuat, politik jihgot. Ekonomi gad maka jik ke sebuah bangsa yang kuat. Nyo yang terpuruk dari segala bidang pasti tenggelam hana sejarah. Maju sebuah bangsa dimulai oleh pendidikan yang betul di atas anak bangsa. Pendidikan yang konsep daya sebenarnya rumusan ji lagi pendidikan Islam. Rumusan pendidikan Islam. Pakan kejut urang Islam awalnya maju.
Karena rumusan pendidikan jihna ilmu fardhu ain na ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu kifayah ya, termasuk yang untuk kemaslahatan udip kehidupan umat. Nyantung urunyo dia dah depu lang kitab-kitab. Bahwa mendosa apabila hansip ahli kesehatan di dalam kalangan umat. Nah, urun sakit hana doktor yang ahli poba untuk kepentingan umum bersip jumlah ji, bersip kualitas ji. Kuantitas ji bersip, kualitas ji bersip. Menyuhan sip sehingga na yang han tertangani nyan mandum berdosa. Bersih lagi mayen. Hana yang han tertangani nyan mandum berdosa. Sehingga wajib bina ahli ya dia, urang ahli. Ha. Menanti umat Islamnya dalam kehidupan butuh kebutuhan hidup kena dengan ekonomi. Yang bina urang ahli yang semiki bekna yang terlantar hana tertangani. Sabar lagi semek lagi tangani mayat di. Pokoknya pemanteng yang berkaitan dengan kemaslahatan. Jadi hana istilah zaman ilmu agama, ilmu umum. Mana ilmu agama? Man perlengin, perleng faya. Fonile yang hanjahan perlengin. Yang paling penting. Karena fardu'in yang menjadi fungsi utama. Di dalam tanyo manusia yang udip dalam dunianyo sampai kepentingan wawakhirat. Karena masalah wa akhirat, wa ba Allah berselamat dari neraka, bejut ke penghuni syurga, nyu kepentingan mendu-mendu. Harus selamat dari neraka. Bejut ke aso neraka, bejut ke aso syurga. Nyu mandum nyan orientasi. Maka Allah nepegah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ana lu ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang menjadi inti dari kehidupan. Memang manusia butuh makan. Butuh makan selama mata udip. Butuh ibadah udip dan mati. Tapi butuh ini. Kuat tahu gedih leh mati yang kapun lagi ibadat. Ha. Kapun lagi ilmu dan leh mati. Maka ilmu fardu inyo ilmu untuk kepentingan udip mati siapa pun. Ha. Oh, orangnya tanya udik lah doyanya. Hanapu terpajuk ujung ke mati ni. Watek ke mati kan? Hanapu leh, hanapu pajuk baik. Orang duduk dengan orang teruk, watek kan dia mati tempat. Wateknya pun perleh. Tak perleh ilmu dan ibadah. Ini yang berfungsi watek. Maka ulama, dia berkata rumusan ilmu fardu'in. Ini penting untuk selama-lama haji. Bahaya haji munyo gagal, gagal untuk selama-lama haji. Ilmu fardu'in tauhid, ilmu fardu'in yang menyangkut dengan fikah dan menyangkut dengan tasawuf. Hanjit gagal fardu'in. Munyo gagal lebih gagal be udip lah dunianyo. Karena mati ujung wow akhirat. Dan untuk udip Islam nyo pengkai bon han mungkin tapu udip Islam tapu udip syariat lam kejahilan wabil ilmi hayatul Islam. Maka na lembaga pendidikan na dayah na madrasah na rangkang nyen madrasahnya ngege ke leuraceh melata
Melakannya tempat pendidikan tingkat kampung pendidikan. Man munyo melakah hana fungsi untuk pendidikan. Tak ada fungsi kul kampung. Mau ronyo nak balik dengan balai pengajian. Nyan balai pengajian, nyan kekuatan keikhlasan pribadi dengan keikhlasan umat. Tapi munyo melasa nyan menjampu hinan nak kekuasaan. Karena haji tak menglam urusan kekuasaan. Tapi fungsi untuk dakwah umat. Bilme umat. Mulai ubu-ubu long telokalan melasa yang melasa jamu papuran. Nyan depan main cabang. Ya dapat apa gambar kurik ya bergaris hari cabang main cabang tempoh lah minat pakai disfungsi analis fungsi pakai analis fungsi lagi jaman ya tergantung baca rosok melatai kan. Menyosalah menurut jarak je melasahnya 6 dalih je tergantung so urung berlaku je user je bajarak tu donyanya kena tergantung kiban asho donyanya menan donyanya. Maka Allah nak pegang dalam Al-Quran zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas lahir terjadi kerusakan buhi laut, buhi di darat hana lepas dari tangan-tangan manusia. Menanti rangkang cuma ada kentung ku rangkang dia cek, kentung ku rangkang mana pun tak depa dia tanya hana mandung teruk udaya kurang hana mandung tu bak balik pengajian tu majlis taklim nyum latapi ana fungsi ya ana fungsi kena nyo ki bancara yang kosong-kosong ni betul. Maka nasir umum tadi ya pegak konsep duk ramai urung be di saat tak pegak konsep nak berdoa ke orang yang meninggal maka yang lem tepat orang-orang karena meninggal ya kalau yang menteng sehat-sehat yang muda-muda tengah tinggal kudip tua aku mati ya. Nah, tak agak buruk dah hantruk lah anak habis menjangkau ha. Kadang-kadang waktu tak pegawai buat mencapat orang kalau lelah buat lah yang je pihak nak teruk yang clear-clear tak nak tahu ya. Hanya saja jangkau. Maka waktu semikir-semikir menang hudanya putukai ha. Cuma salah satu yang mangat mengufum ju terpegat tugas no. Minta cara yang clear-clear je yang hanya jangkau oleh daya hanya terjangkau majlis salim ana terjangkau dengan balai pengajian nyan berterjangkau wadaya ha. Supaya baik rugo ni si kurung-kurung bergelah bersadar tentang ilmu yang perle doya akhirat yang mandu-mandu perle iaitu bersadar ilmu fardhu ain level. Sebab punya orang gelah ilmu perlain gelah ilmu perlain yang tiga orang tu ha. Tiga orang yang ramai sebab tauhid kabere minimal olehnya ilmu tentang cara ibadat ke pasti bereh ini namun dalam ilmu perlain bedah wajib ha. Menansik halu-haru lian menyangkut dengan akhlak tasawuf mesti tasawufnya ilmu bermufum tentang ikhlas bermufum tentang riya
ilmem tu'oh paki bancara terapi hatinya berikhlas mengak berfungsi ibadah ti bancara ilme tak terapi untuk pegadah ria yang lainnya dengki yang wajib perlain bumufum kiban ilai dengki dan kiban cara bergaduh dengkinya teruk tingkat ilmu sehingga membuat hati ini bersih dari dengki karena dengkinya membuat orang gaduh amalan kebaikan ujung buah nak fungsi kebaikan je kata neraka al-hasadu yakulul hasana kama takulun narul khatabah ini ilmu perlain. Anjir sampai-sampai tanya yang kibai di hati ku dengki hana tada hana tada oh pegada nyanyu golom tu oh payah tu oh wajib yang muno tekabuh hari wajib tanya tak wabu yang benar ilmu yang sehingga baik sombong dalam Islam ku wajib su tawakal enak tawakal yang wajib yang bunuh ilmu tawakalnya buat tawakal yang bukan tawakal bil asbab atau bil ghairil asbab pokoknya mengufum tentang tawakal memiliki dengan hati yang tawakal karenanya sesuai dengan tauhid walallahi fatawakalu in kuntum mu'minin menangke segala sifat-sifat yang wajib sekedar fardu'in nyujahirnya dosa. Maka nyo yang punya putro sehingga munyo tauhid na akhlak god ha tiga gak udah nyen syariat yang paling dasar ile betul nyo tugasnyo putro Nabi ni pegah wabil ilmi hayatul Islam dengan ilmi udib Islam nyanfur dasar kejahilan fardu ingin kejahilan luar biasa dibayangkan menyuhana gelah tauhid pun risiko dasar tauhid hanglah tanya urung buk-buk nyombong. Wajib terperiksa tahu-tahu anak kumun tergelonglah tauhid. Cek darah kanabat tergelonglah tauhid. Kedua, nak sadarnya lepas bahaya. Nyen di saat ilmu-ilmu fardu'in kejahilan dasarnya. Nyen kemungkaran pertama dosa urang lam kemungkaran yang kedua dosa urang yang hana laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar maka pergerakannya untuk perang kejahilan nyen wajib lam sabuh gempu mantengna anu-anu idanyo hamba-hamba Allah gelonglah ilmu perlein kira-kira so manteng yang dosa diperiksa dosa urunya dosa hanaga mencari ilmu hanamfu linyan dosa maknanya buka selain makna ya dosa urung yang naik ini yang hana dia tangani ada sebatas kesanggupan kan dosa ula ilam dalam kampung na kuci na urung yang berpengaruh menyogaknya tugas na pengaruh tapi guim kan dosa ke ilam akhirnya munyonyan
terbiarkan menjadi dosa bersama. Kapan lagi namanya hanatoh tadi? Maka kehadiran Hudayong nyopi'el untuk petruk atanya, maka untuk lakukan atanya, hal yang paling inti nyobutuh strategi. Maka dalam kitab Imam Al-Ghazali dikajamun kaya pegak rumusan hal yang paling inti tanya udik dalam doyanya. Pertama, untuk takarub diri kepada Allah, putoro dengan Allah, wadik kata dengan Allah, insyaAllah selamat dari neraka, jid ke penghuni syurga. Tapi untuk jid ke penghuni syurga ya, modal jid dua tu. Pertama, iman. Yang kedua, jauh akhlak. Wate urung geukeun jeroh akhlak, nyen pasti nailwe. Ha, nailwe. Han mungkin husnul khuluq ngan kejahilan. Ha. Nyo dua boh pangkaya. Ilmu yang menyangkut dengan iman, yang geperno ilmu yang murno dalam tauhid, rumusan tauhid, yang geken ilmu muamalah. Ehnan le untuk tingkatan ilmunya, yang kalau pegak rumusan begelah tauhid benar iman. Man nanti tingkatan iman untuk tingkat makrifah, yang kamu nyangkut dengan ilmu mukasyafah, yang tergantunglah ke tingkat-tingkat wajib. Tapi yang wajib ni watai. Yang kedua, ilmu bujur akhlak. Untuk ilmu bujur akhlak, ilmu yang menyangkut dengan iffah dan menyangkut dengan adalah. Nyo ilmenyo, nyo geperno lam dah tahu, lagi tak dah tahu bagaimana tanya mampu kontrol selera, kontrol nafsu, dan kontrolnya berseimbang, bersesuai dengan rumusan-rumusan syariah. Wate kata kontrolnya sesuai dengan garis syariah, yang baru kajuh akhlak. Maru tatu oh bersesuai, kontrol selera, kontrol emosi tanya bersesuai dengan rumusan syariat, maka bermufum ilmu syariat. Mufum ilmu halu haram wajib mengkruh dah yang halu, dah yang haram, dah yang wajib, dah yang mengkruh, dah yang sunat. Sehingga kitanya selalu pemandang yang tak pubut harus disesuaikan dengan buku. Pegah haba nah haba haru, halu nah haba haru. Munyo yang haram baik pegah, yang halu-halu baik guru. Nah habah yang wajib pegah, nah tutur yang wajib, nah tutur yang haram. Orang berakhlak punya kesanggupan meninggalkan yang haram, yang biasanya sesuai dengan selera nafsu, dan mampu dilaksanakan yang wajib. Urang hae pubut kebaikan, yang tu gagal akhlak. Hari-harinya apa itu menyikap ini? Mandung pubut mentang tanya menyokan hari-hari. Untuk tak terpua hari-hari atau hari-hari itu menaik. Tidak urung merumah tangga, kajitlah hati yang meretik betul. Tapi bak uruh rumah tangga hari dok hari, dah wajib inan dalam rumah tangga, dah yang
hari dah yang hari. Sehingga Imam Nawawi dalam kitab Azkar kita, urang berzikir beribadah nyen hana terbatas dengan zikir yang terikat-terikat yang haji yang zikir yang meriknya dengan lidah berzikir pumenteng urang apabila dilakukan selalu menjaga rumusan halal haram itu majlis zikir. Dira urang buat kege Mekah dan di Mubrah. Selalu menjaga baik terjebak dalam haram, berpastikan berhalal dalam transaksi gaya. Karena ya ke Allah ya ke dosa yang majlis zikir ni. Yang mufalai na. Pakar mandu-mandu buat igaknya tu yang dia buat baik bengih Allah, baik mudosa dengan Allah. Berhala yang dikir. Pokoknya itu majlis halal haram. Bakduk-duk pegahabah selalu tak jaga hari-hari buat pegahabah. Dikir dia. Berfahala. Lam rumah tangga, uruh rumah tangga, jaga kewajiban yang wajib-wajib. Hantar pubut yang haram dalam urusan rumah tangga suami isteri. Majlis zikir ya, pahala ya. Jadi pemandang aspek pubut manusia, tak bantu manusia, tak bantu tamu serikah, tak fikir untuk kemaslahatan udik ji. Karena dasar gaya oleh Allah, zikir dia. Maka pemandang, atih nama dalam aspek kehidupan, selalu tak sesuaikan dengan syariah, dan karena Allah nyan berzikir. Buhirat ada, buhirat ada. Bukan alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Berzikir kepada Allah wa 'ala junubihim. Maka ilmenyonyo bertersampaikan. Bertersampaikan ke umat katanya. Jadi dari hinan ku duduk di jauh di bulan menyogit tanya tak pakai kacamata iman. Kamu iman akan tahu bahawa Allah mulai pun walam kubur dan akan berhadapan dengan neraka dan syurga. Pangkai yang paling pertama adalah ilmu fardu'in dan mengamalkan lagi dalam ilmu. Memang nago ilmu luah-luah, ilmu luah-luah, makin luah makin sempurna memang. Makin berat luah ilmu itu makin sempurna. Tetapi hanya ilmu yang luah-luah je hana sebahaya hana ilmu pelik. Hana bu dengan hana mangat bu sebahaya. Hana bu yang mana? Hana makanan yang mana? Tapi nah hana mana? Memang makanan yang mangat lebih sempurna. Tapi hana makanan yang mangat hana bahaya. Tapi menyohana makanan mangat dan hana mangat piana yang mati itu. Menanglah ilmu sendiri. Urang hana tak bahaya menyohana ilmu luar-luar ketimbang dengan hana ilmu sendiri. Hana makanan sagai-sagai hana bahaya. Kelaparan, mati kelaparan. Anak-anak makanan tak kira-kira. Ia tabuh nyong. Ia tabuh juga biasa.
Tadi ini dalam dunia ni hanali iya tu. Tu ya. Tambah botolnya nama yu. Muyu. Hana musabuh botol. Musabuh kaca ayo hana. Nyamat je. Tapi menyohana ia banget ia tuhu hana lagu. Tapi menyohana yang tidak dengan paling benda. Baik lagi kena urut buka. Urut ditanya pergi buka. Pusuh ke? Iro. Ketimbang hana rekok ke hana bunga. Nyankanya. Pakai tu pegah got hana bu. Kabak tengah kau tu. Tiwa tedu. Habis dia ke. Tajuk rekok betul. Itu. Pantai katro baru pegah. Kau tu sah hana rekok. Got hana. Kabak tengah kau. Maka nyo hal yang paling penting. Lihnyan baru yang lain faktor pendukung. Agama gato tu pu kipubut agama, pu tujuan inti agama. Geato donyanyo betertib. Geputer tip dunia geatu bupah kehidupan dunia untuk tujuan mangat selamat selama-lamanya di akhirat. Yang tujuan agama. Tanyo manusianyo namakan namino. Toh yang pegat kita tanyo dia tu makhluk namakan minum ke lagi malaikat Allah. Asai hana makanan kadu. Munyo hana iye kagrah. Apa God Allah. Maka butuh cari makan. Pro agama bak cari makan, cari kebutuhan gato tu dalam batas-batas halal baik harga. Mengat tertib. Baik saling menzalimi. Baik nak kezaliman. Untuk berfungsi untuk ibadah, mudip ibadah. Menyo kebutuhan udipnyo berfungsi untuk sempurna agama dan untuk selamat akhirat nyan kabut manfaat harta ya. Kabut manfaat. Oleh nyan la mudipnyo na keluarga. Gejit lam katawo lubahas. Lubahas tentang menyangkut rumah tangga. Menyangkut dengan harta. Menyangkut dengan kemegahan. Jah itu. Yang mandung-mandung na keperluan dia. Nabi dalam pejuang agama memang yang paling inti nubuah Nabi dengan ilmu Nabi. Tapi benda itu Allah nak juga pendukung. Salah satu pendukung Nabi dalam pejuang agama permohon. Maka lainnya dibahas itu ahli keluarga salah satu faktor penting manusia untuk sukses dunia akhirat. Maka gatulah supaya keluarganya bugot gatu ilmu tentang rumah tangga hukum-hukum zaujah. Faktor yang mendukung itu rumah tangga. Khadijah yang pendukung perjuangan Nabi. Wate dulu, wate truk pun Jibra'i, Umi Wahyu.
kamu gok-gok Nabi beri peluang dia. Wow, dia bawa tiju ke. Zamiluni, zamiluni. Tak pelimut lorong. Dan Nabi tu makut pun budak hadiah lah. Kenapa? Dah nak pukul tenang jeroh yang mandu. Yang utusan Allah, aku tenang di rumah. Mamanya perumah beruak kat atas kadung ni jaklam. Kerana duduk ini rumah. Dia kata, ya ayu. Ya, yang penting lah kau. Kan kepentingan lah kau dukung di perumah. Perumah yang penting, kepentingan roh. Mulanya harta Khadijah. Maka dalam agama lu pegah tu. Khairu mata'i dunia mar'atun salihah. Segat-gat mata benda dunia adalah perempuan yang salihah. Jadi pendukung kebaikan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Menanti nani, nauru mengganggu karena ni, tapi nauru terbantu karena ni. Maka jatuh pakiban anak yang gat, pakiban lako yang gat membantu perumah. Tugas lako peselamat perumah dan anak dari neraka. Kemudian najah power yang butuh sit untuk minta syurga, sehingga para-para anbiya, nabi-nabi, para nabi igaknya butuh dia minta dukungan raja untuk kebaikan yang dia buat. Rasulullah ketokohan Abu Talib, ketokohannya menjadi penjuang, pendukung perjuangan Rasulullah, sehingga puah baik puah Abu Talib, baik puah Nabi, ilawan Nabi karena Abu Talib ketokohan yang menghalang untuk diserang Rasulullah. Ketokohannya bajaro so, bajaro urang hana memang. Hana memang dia. Tapi memanfaatkan dari Rasulullah untuk perjuangan agama. Dan gerogohnya hana ini untuk memang hari ini. Ira kahai Muhammad yang baik kayu lah. Pacar anak Muhammad dan Rasulullah hanya itu lagi. Anu utamanya berpelarai gaknya duduk kajak ke Nabi payah ikut yang berakui Muhammad Rasulullah mengganggu ketakuan itu nyahina yang minta. Tapi tutup hanjut Muhammad, dia tutup hanjut yang baik yang pegah-pegah Muhammad yang Rasulullah anu kemulung hai kebiasaan tak jauh. Nah, ni macam muda je, lebih malam je. Kau merasa ada ganggu pun, kan banyak merasa je. Padahal, ada hidup pun je, dia tanda depu. Tak mengganggu, terancam ke tokohan tu. Si banyak lagi merasa je. Pui tipu. Nah, si benar-benar. Cuma yang boleh tanya pegah, bahawa yang butuh. Butuh katanya. Apabila Rasulullah dipakai ketokohan Abu Talib untuk Islam, itu sesuatu yang baik. Maka perlai tanya mereka tak nak main agama. Hai aku ni legok hansip power puti puti pakan pegah Nabi Muhammad Rasul yang paling god, yang paling afdal. Karena bak Nabi mencapat lebo. Ha. Pertama mencapat nabak Nabi, iaitu ilmu menubuah. Yang kedua bak Nabi na kekuasaan, na kekuasaan. Dan bak Nabi na kekuatan. Nabi punya kepemimpinan Nabi di atas, kemudian Nabi punya kekuatan pasukan-pasukan urang Islam,
Kemudian nah kekuatan ini, maka Nabi paling afdal. Yang tak pegang lagi tak ada sahur. Akhirnya munyo pakai untuk kebaikan pendukung untuk tuduh surga ni. Tapi munyo pakai untuk maksiat pendukung neraka. Makanya ke yang pelat tu pegah yo. Nyo kita nyo Huda yang naik kecamatan dia pegah Pakoki Peti benar. Tibut fungsi kecamatannya kecamatan Tenudun. Cipu bereh ke saya Tenudun. Beruntung so yang lahir Tenudun. Ilmu betul yang ki Banjar. Ha. Orang kampung dia pegah benar kanun syariat. Jadi kadang-kadang na yang urang apa ni kanunnya. Puatlah dia nak tahu purno. Dia tanya tungkupi ilmu na pegak kanun hantar doa. Ku dengar-dengar na kanun makin bancara pegak kanun hampung ni. Yang payah purno. Menghahan tu. Oh pasal ilmu dalam kanun. Ini payah purno. Maka tu pegaklah dalam hudanya training sebagai MBDOG. Iban lahir sekelompok anak-anak mudanya tinggal ba ujung berita oh pubut yang dia manfaat ke dunia dan akhirat. Karena anak-anak muda tanya tantangan macam-macam. Tantangan pertama yang paling penting ilmu fardu'i. Tantangan yang kedua faktor pendukung lam udib jih nak na kebutuhan udib. Munya memasalah ke dengan kebutuhan udib hai tu oh minta rezeki kena lebut ijak pasal sabu-sabu. I dagang atas hari yang nadu. Yang nadu cara. Hawa aku saya rehalu nadu yang di rehalu. Ba ini tak kaya berempat penjara. Mubala aje. Pakan hana skill hana soperno. Nyok ke pun pendidikan dalam Islam geyunya. Tinggal anak mudanya watak kacara di hana trip tuhai. Uronyo na yang kali-kali ikut dikadi yang awal kadi kuci. Oh ini kamu lagi je kuci. Ni kamu mengapa cuci kamu ho? Buat apa gad Aceh bercariat? Munyo gampung-gampung ya Aceh hana mencariat. Ini cari Aceh. Tak cari A ide kan tu gubernur. Kena lebih ide tan yup ya tu tan yup hana. Maka uronyo mana baik dah pereh-pereh gok ikannya gempung tak pereh gempung roh dah juga gempung mesti-mesti yuk kita cara berjuang gempung roh kubu mencari ah mana mencari ah ikannya si orang Islam mupakat iban cara tak mupakat kuat lain tak pakat tak mupakat tak pegat sepakat dengan kanu. Jadi tanya juga bangkit di roh tu bu mencari ah lah rumah tangga. Lian pesu bumi syariat ini dengan rumah. Lian bumi syariat dan kampung. Munyo mendung kampung bumi syariat. Itulah kecamatan Tenudun. Nak kanun syariat dan sepakat jalankan kanun syariat. So dulu kampung itu Tenudun. Bersama kecamatan syariat. Tapi mulai baca-baca. Tugas tanya orang yang nak ilmu. Cimu pekak ada. Tapi munyo urang jih hana sepakat hana sok berjalan. Maka benar strategi membangun kesepakatan lewat kesepahaman. Makanya pendek pergerakan lagi training-training yo. Jadi han memadak ihnan menteng benar berlanjut. Boh boh no lu tanya Mbak Ron yang pengurus-pengurus Huda. Tiban tak pudik ceria ya je. Hansip dengan dinas syariat. Tanya kau berarti tupoksi dinas syariat. Eh pun syariat je. Kadang mendorongkan umum tu. Yang mufum hansip syarat dia kepala dinas. Yang dia syarat, yang dia kepala dinas hanam mufum. Jadi pun tak prema. Maka mulai dari hilo dari form. Dan yang kepulai Pak Wakil Bupati menyertai pujuan agama orang yang hadapan perang. Ini ya cik. Saya tanduk perang meh tak pernah ambil kerana tu. Tiba-tiba pekak udik you. Nasik anak mudanya kata didik mesti je.
Bakji purno pakiban tabangun tabung kampung bersyariah. Kiban konsep ji. Bubu meredip dok. Kan melalui syariah. Syariahnya mandung aspek dengan syariah. Mandung na solusi. Ekonomi begat, akhlak urang begat, iman urang benar. Kehidupan rumah tangga mencariat, kehidupan pergaulan mencariat, kehidupan di dalam urus mengurus bercariat. Nya katanya pengusaha menaik. Nya yang pernah pelaku hantik dengan acara pelantikan malamnya. Yang meresiko ngeri waktu dah lantik-lantik. Latih lo ngeri. Luh dah lantik, luhnya tua yo. Ha, dua juta lantik preh tunu ate ukur lantik pengurus baru nyen biasa. Baik mana? Nyo bubutoi-butoi berfungsi sampai wakherat di gede sebut busi dan bubut nyen lahirkan konsep kerja. Yang kagak rakan lagi ya. Baik mana pegat organisasinya hanya untuk je kesebelasan ke organisasi lain. Kita pula tak berkena nah, nah masalah dengan organisasi lain. Bada pegang organisasi je kamu masalah dengan kau. Dia awak je. Dia awak je tapi saya kena kena yang awak je. Tak apa pun kesebelasan kan. Mana nyanjut membuat mana. Saya tetap harmonis saling memperkuat. Baik je ke meyagam. Hinan pencerminan akhlak. Menyuhana akhlak asai kamu kesebelasan kajuk lawan cukup merasa terancam tu dengan kehadiran urang lain. Nah urang lain terancam tu padahal mendukung, saling mendukungnya lebih kot olehnya lebih organisasi lebih organisasi lebih lanti lagi sebelum lanti nyan be. Dan kaku buatnya bu yang terpenting pajan budanya menjadi organisasi penting dan bermanfaat di saat mampu melakukan hal yang penting dan bermanfaat sepenting teh budak semanfaat teh budak sepenting pu yang kupubut yang manfaat ke umat lu yang akhirat maka dia akan menjadi penting tapi harus kebersamaan masing-masing bertim cok perah yang baik terah mandu mak ketua dia pakat pubuk hana pun lu nunggu setuju macam lu pubuk jiro ni lu setuju ke hati buat ngurung-urung setuju nya pulang urung lawan lebih berhati pakat tu macam ni tak cacah pulang tak tunggu tak cacah tu macam pulang jauh ke nyan ilum setuju macam lu cacah jiro. Eh masa tanah ngurung setuju yang gedua gerogi deh. Kiban si baru masa tanah ngurung terlambda. Ke ngurung setuju setuju. Ni bubu jiran ni lu setuju mentak. Pula eh bubu jiran ni lu setuju mentak. Sampai urung bubu jiran eh bergerak melangkah pilih. Mairan naruh na pujabatan ketua kanak ketua. Jabatan roh ketua. Nyo lantik pakat ke ni. Sehingga watin dan pakat nyo yang biasa lu pegang dia ke makhluk berhalangan. Saya terpakat tapi-tapi menghalangan kaya. Sikut je halangan. Ya hasil. Iban si orang nyo but yang tanda pembutnya penting punya ikhlas dan manfaat dunia akhirat. Punya penting pembut man hana wate punah wate punah wate ta punah hina ai pakan hana hana ta punah pakan hana wate kada punah wate ulai penina keji ki punah wate keji nyen ka hana wate ulai maka munyo hana waktu kosong kosongkan waktu kana ai lu hana wate kosong. Hai pemane wate kosong hana nu kosong. Bukti pu kosong, kosong roi. Kosong be pembuat aja, pembuat adanya yang penting. Dan hudanyo kita mikir, bila be penting dah pembuat.
Yang pun yang kena bubut lagi udah. Yang payah bahan. Pun penting lah bubutnya. Nak manfaat dunia akhirat. Nak melabak, punya melabak bubut. Oh, punya lih tak duduk, tak analisa, tak kaji. Hanya penting kubah. Tapi lu kalau lu kaji-kaji, penting. Mainnya hanam pun duduk lah pakai kerja penting. Supaya anak generasi-generasi muda ukurnya dihadapi tantangan yang cukup besar. Menyuhanakau pun noji tenggelam bahaya. Nyoke nasihat daripada alun tuan yang intiji tanya tak berjuang tawa akhirat. Yang penting telefon ilmu ibadah. Ilmu fardu'in memang na batasan, tetapi hanaji bahaya. Jauh lebih berbahaya ketimbang dengan urang hana ilmu fardu kifayah. Persih lagi bahaya. So bahaya urang hanje afai Quran, hanje doa sembahyang. So bahaya. Quran juga afai ya. Na bahaya. Ana wajib ni. Tapi hanje doa sembahyang, lupa jai dong tak. So bahaya urang hanji afai Quran dengan hana ilmu tauhid. Nyo hana ilmu tauhid fardu'in kekal dalam neraka. Hanji afai Quran lah ada dosa kekal dalam neraka. Tetapi je tu sempurna untuk pelengkap. So penting dasi dengan luar. Dasi dengan luar tak penting. Memang dasinya semakin sempurna. Diona dasi nasi patu makin hebat tak. Kajut ke. Kau penting luar. Hana dasi, hana pupu, hana luar kibat. Makanya hal yang dasarnya, kejahilan dasarnya yang terbiarkan nyonyo ciri bubut ya. Nyo malam nyonyo, nyo pupunya kalau ada pupu sebenarnya. Haa. Munya lanti lagi ni mesti ada dengan kala ada yang berat buat bubuk tadi. Maka pesan bubuk yang tak bubuknya menjadi modal tanya untuk dunia dan akhirat, dan juga modal bagi umat dunia dan akhirat. Bubuk nyantu yang perlu bersemangat aku buat orang yang taudib bahagia, tamati berfahala. Buatnya waktu yang khusus tak pebut ni tanya orang muiman. Pakat kosro yang tim. Hai tim mandu mana pebu. Ya bet berah alasan dia. Kalau aku pakat hai tim. Pakat ni tim pun yang pakat orang anak-anak tim. Yang anak-anak tim aku baju. Yang tim timnya mata. Agak orang bubla. Nung bubla kosro. Orang yang tim lah. Main ke orang anak bubla. Hai tim mana bubla orang anak bubla. Pakat. Tak putabah, putabah si. Tapi baik gara-gara urungnya hantim lo, tetuk kide hanya buka li. Ya benda si, hantar tim li pubuk yang gerd karena nak urung hantim. Kena buk habis tetuk kide yang bantu kide. Pakar, saya mau belah buat dong, toko je belah, untuk you kak awak. Kadu nak urung hana belah je, tetuk kide, baik buka je, tak pernah urung tim belah dah. Kulu sakit lakit buat. Semua yang jatuh ada yang ambil. Jangankan buat god tapi buat yang buruk mentang nak kau tu pulang yang god pasti nak orang tua mam betruk bitepu saja ya. Makajinya wallahu alam bisawab wa ilaihi maja. Maaf, mohon maaf atas segala kekurangan. Tuhan ali tepu tentu katuk ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina badam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma khurjina min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah lana abwaabal 'ilmi wa zayyin lana bil akhlaq
akhlakil hasanat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma yassir lana umurana marahati li qulubina wa abdanina was salamati wal 'afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi auladina wa khalifatan fi amwalina wa tmis ala wujuhi a'daina wa msakhhum ala makanatihim fala yastati'un al-mudiyya wal majia ilaina. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Allahumma ja'alna minat tawabin وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن تنور قلوبنا بنور العلم والفهم وأن تنور قلوبنا بنور معرفتك وأن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من جميع الأهوال والآفات وأن تلطف بنا بقضائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.